Untuk memastikan tidak ada truk batubara yang mengisi BBM subsidi, Ditreskrim Suspolda Jambi mengecek langsung di SPBU di Jalan Lintasan Batubara. Jika terbukti, maka izin pertambangan dan izin SPBU bisa dilakukan pencabutan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan pengawasan penggunaan BBM solar bersubsidi di SPBU Simpang Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi pada Rabu 15 Juni 2022. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tori mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan truk pengangkut batu bara tidak menggunakan BBM bersubsidi. Selain melakukan himbauan kepada supir truk angkutan batu bara, pihaknya juga mengingatkan agar petugas SPBU untuk tidak memberikan BBM solar bersubsidi kepada truk batu bara karena melanggar peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI nomor 17 tahun 2019. Kombes Pol Tori menegaskan jika angkutan batu bara terbukti mengisi BBM bersubsidi, maka pihaknya akan melakukan penelusuran terkait pemilik tambang batu bara, sehingga bisa dilaporkan ke Kementerian ESDM untuk melakukan pencabutan izin pertambangannya. Hal yang sama juga dilakukan terhadap SPBU, jika terbukti memberikan BBM solar bersubsidi kepada angkutan batu bara, maka pihaknya akan merekomendasikan sanksi berupa penutupan SPBU ke Pertamina. Pada mobil-mobil yang mengangkut batu bara. Jadi kita pertegas, kita ingatkan kembali bahwa untuk mobil-mobil truk yang mengangkut batu bara tidak dibenarkan sesuai dengan aturan mengisi atau menggunakan BBM subsidi atau dalam hal ini minyak solar. Ya, apabila nanti kita temukan maka kita akan melakukan penindakan terhadap yang bersangkutan. Dan bila perlu nanti kita akan usut sampai kepada pihak perusahaan batu bara, ya, tempat di mana mobil-mobil truk ini mengambil batu bara untuk dilakukan tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bisa ditutup, bahkan bisa dicabut izin usaha pertambangan. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.